kerja speed man tu. Dan saya besar. Terus kekelah. Assalamualaikum dan what's up geng? Hey yo internet. Apa kabar hari ini? Saya akan ride menuju ke Kiulu. Dan di depan tu pergi Tamtarungli. Ke kanan ni pergi Kiulu. Dan tempat yang saya mau pergi ni adalah di Hawun Village. Gimana ada kawan-kawan sedang camping dan bermalam di situ? Antara kawan-kawan yang camping di situ seperti Kamalinda, Bayu, Hakim dari Brunei, Atun, Petoranga bermalam di Hawun Beli Kiulu. Dan inilah pemandangan ketika perjalanan ke Hawun Beli Kiulu. Okey, jalan terus saja. Sedap sebelah kanan tu boleh tembus pergi Kokol ataupun ke Tripop. Jadi sebelah kiri ni adalah pekan Kiulu. Turn right. Jadi sementara sebelum saya naik ke Hawun Beli Kiulu, saya pusing-pusing belok dari pekan Kiulu dan ada beberapa kedai yang berbuka ketika ini. Baik, keluar jalan dari pekan, lurus lepas tu pergi kanan, nampak simpan air jalan ni, terus naik bukit menuju ke Hawun Beli Kiulu. Dari jalan besar menuju ke Hawun Beli Kiulu ni, saya rasa-rasa boleh mengambil masa dalam tempat tinggal 10 minit lah. Tengok kepada kelajuan ataupun kekuatan kenderaan yang kita bawa. Macam saya naik motor ni, anggaran durang 4 minit lah untuk sampai dari jalan besar ke Hawun Beli Kiulu. Jadi yang ni saya masih laju sikit. Edit video untuk macam laju sebenarnya, saya kasih speed edit. Dan keadaan jalan menuju ke Hawun Beli ini memang agak curam jugalah. Kalau mau naik kereta, saya 4-wheel drive lah. 4-wheel drive, lebih high lah ska. Lebih jugalah pakai. Pakai divak lah. Kalau kancil saya kurang pasti, tapi mungkin berteriak sikit. Kalau naik kancil, busy ni. Mau masuk ni ada dua pintu masuk. Yang ini satu dan satu lagi di depan sikit. Hai ni saya masuk sini sebab seram tak. Ada rider ni jadi saya ingat nimble jualah. Yang ada kit ni sini. Dan berbenar dia customer ataupun apa ni, dia bermalam di sini. Tempat Hawun Beli Kiulu ini ada tiga level. Level 1, level 2, level 3. Saya nak pasilah mana yang level 1, 2, 3. Tapi dia macam paling bawah, tengah-tengah. Paling atas, macam sekarang ni saya berada di paling bawah. Jadi, dorang bayu camping di tengah-tengah. Mungkin level 2 lah tu. Yang di atas tu, terus tu ada juga tu. Di atas ni, di sini lah. Dorang camping. Ya, tu nak bayu. Saya berjuarin. Kamalinda. Ada lagi sahabat dari Brunei. Hakim kalau tidak silap namanya. Okey. Jadi kami cerita-cerita dulu. Baik, sekarang kami mau menggerap keluar untuk check out. Tapi sebelum check out,
singgah dulu di kaunter untuk pembayaran dan beli sedikit minuman. Dan terima kasih pada kawan-kawan yang membelanja minum. Ini adalah pintu keluar yang kedua. Yang tadi saya keluar bukan? Okey, ni setelah bergambar kami, saya bawa dorama ikut jalan telepon dari Kiulu. Kemudian inilah pemandangan-pemandangan jalan dari Kiulu menuju ke telepon, ikut jalan telepon. Di sini kami singgah. Di sering jalan untuk menggambar. Kalau tidak silap saya, SK Tempulan. SK Tempulan. So, saya gambar kami meneruskan perjalanan menuju ke telepon. Baik, yang ini kami sudah sampai di pekan telepon. Berhenti dulu sekejap. Ikut jalan speedman tu. Jalan saya besar. Terus keke lah. Speedmat. Ini pasar mini. Kanan terus. Kanan terus jalan raya besar. Jauh. Balik Tuaran. Ke mana? Di depan ni ke depan saya? Ke kiri ke bang? Ke depan ke rumah jah. Semoga perjalanan mereka sampai dengan selamat ke destinasi Kamalinda balik Tawau, ikut Terabatan, Banayu balik ke Lawas, dan Rakim balik ke Brunei. Atun sudah pulang ke Tuaran semasa kami berpisah di area Pekan Kiulu tadi. Baik, itu sahajalah untuk video kali ini. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum dan bye-bye.